biasanya sebelum dipanggang kita itu pilih sendiri. Dipilih satu-satu, untuk yang kurang bagus dipisahin dengan yang bagus. Jadi yang diambil itu grade 1, grade A-nya. Yang terbaik. Jadi nanti dipanggang. Dipanggang kita enggak kayak kopi yang di luar sana yang warnanya gelap ke atas gitu. Jadi kita lebih ke medium rare gitu. Terus nanti dipanggang baru itu digiling. Dipanggang baru digiling. Udah dipanggang kan baru digiling. Jadi warnanya kayak gini kan. Kalau biasa kebanyakan kopi kan warnanya kayak gini kan. Nah, ini bedanya gini. Ini yang gelap, ini yang biasa. Okay. Terus kita nggak pakai gula, nggak pakai susu kopinya. Gitu. Jadi kafeinnya juga bisa lebih rendah. Oh, karena kalau campur gula dia bisa menambah kafein kan. Oh iya iya. Setiap kopi juga ada wanginya masing-masing, Pak. Ada ciri khasnya tersendiri. Jadi itu yang membedakan. Ada lagi? Ada pelanggan bagi suka dengan kopi-kopi? Iya, banyak. Banyak. Ada banyak. Biasanya dari mana-mana? Dari sekitar sini juga ada. Ada yang dari luar kota juga datang ke sini. Karena Sinfu Cafe ini ada di mana-mana sih. Setiap kota ada. Jakarta ada. Jakarta ada. Bali, Bandung, Surabaya, Medan, ada di mana. Okay.